Hai semua, hari ini hari yang amat sibuk sebab saya nak kena ambil barang produk ke hantar rumah customer. Apa-apa nanti saya akan tunjukkan semua proses dia. Jom. Dah sampai dalam warehouse. Okey, sekarang saya dah bagi dah semua necessary document. Okey, sekarang untuk handover nak ambil penapis udara lombok 2 nak hantar kat customer. Nampak kat belakang tu? Macam-macam barang ada. Ini pun jap lagi akan ramai ni pagi ni. Kalau petang sekejap lagi ambil, memang ramai orang. Okey, let's go to rumah customer. Kat Kelang ni, ni kat area kedua. Tadi kita hantar kat Ceras, ni kat Kelang. Kejap, tunggu lagi seorang datang, kita pergi atas, kita pergi pasang. Kejap tunggu. Ok, kita dah masuk rumah customer. Tanya dia nak letak kat mana. Ok, dia nak letak kat luar. Okeylah, kita install kat sini lah. Right. Filternya dah siap susun kat dalam. Cuma kena buka, kita kena keluarkan plastik dia tu. Baru kita reinstall balik. Sekarang tengah explain lah setiap filter ni kegunaan apa, biar customer tahu. Dia nampak kan. Kak tu pun ada sinus pagi-pagi, so dia suka ada benda ni. Okey, dah nak siap dah. Semua dah pasang. Check betul-betul. Okey, tutup cover. Cari plug. Mana nak plug abang ni? Mana bang? Belakang ni Okey. Alright. Jom kita on. Ambil teruk merah lah. Explain lah kat dia merah ni apa, maknanya rumah dia memang kotor lah. Dia pelan-pelan dia akan menjadi purple, lepas tu kan jadi biru. Oh, rumah dia bersih. Sekarang saya nak explain lah kat dia pasal lampu ni, pasal RGB plasma, pasal negatif ion. Okay, settle. Kakak dia pun happy. Seronok dia, malam ni dia kata dia akan tidur dengan nyenyak je. Oh, dah habis dah semua installation tu hari ini. Semua happy, semua jalan lancar, semua dah boleh raya dengan lombok. Okay, sehingga jumpa lagi lain video. Jangan lupa like, komen atau subscribe video ni. Bye.